Ya pemirsa, Presiden Jokowi bernostalgia ke sekolah masa kecilnya di SDN Tirtoyoso 111 Solo. Di tempat ini Presiden menyempatkan berbagi sembako dan amplop dengan warga setempat. Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo mengunjungi sekolah masa kecilnya di SDN Tirtoyoso 111 Solo Sabtu pagi. Kedatangan Presiden Jokowi disambut antusias oleh para guru, siswa, dan tak terkecuali warga sekitar sekolah. Pada kesempatan tersebut, Jokowi sempat menengok ke dalam kelas sewaktu dirinya belajar di sekolah ini. Tak berapa lama, Presiden meninggalkan sekolah dan menghampiri warga yang menunggu di sekitar kawasan sekolah. Presiden nampak membagikan amplop dan paket sembako langsung kepada warga. Salah satu warga Solo yang mendapat sembako mengaku senang dan segera akan dimanfaatkan. Senang Pak Jokowi kesini. Pak Jokowi sukses selalu. Usai mengunjungi SDN Tirtoyoso 111 Solo, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungannya ke SMPN 1 Solo dan SMAN 6 Solo yang juga merupakan sekolahnya dulu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, iNews melaporkan.